together, his word that will last forever. We grow together as a family, worship the God of eternity. Yusuf dan para tahanan. Yusuf telah menjadi berkat bagi rumah tangga Potifar dan ditunjuk untuk mengurus semuanya. Tetapi dia telah dibawa ke penjara setelah tuduhan palsu tentang istri Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Beberapa waktu setelah itu, juru minuman dan juru roti Raja Mesir melakukan pelanggaran terhadap Firaun Raja Mesir. Dia marah kepada kedua pegawainya, kepala juru minuman dan kepala juru roti. Dan dia memasukkan mereka ke dalam penjara di mana Yusuf ditahan. Kepala pengawal raja menunjuk Yusuf untuk bersama mereka. Dan dia melayani mereka. Mereka tinggal beberapa lama di dalam tahanan. Suatu malam mereka berdua bermimpi, juru minuman dan juru roti itu. Dan mereka berdua tidak tahu apa artinya. Ketika Yusuf mendatangi mereka keesokan harinya, dia melihat bahwa mereka kelihatan sedang ada masalah. Jadi dia bertanya kepada pegawai Firaun yang bersamanya dalam tahanan di rumah majikannya itu. "Hei, kenapa wajahmu sedih hari ini?" Mereka berkata kepadanya. Kami bermimpi, tetapi tidak ada yang bisa menafsirkannya. Dan Yusuf berkata kepada mereka, "Bukankah Allah yang menafsirkan arti mimpi? Tolong beritahukan mimpi itu kepadaku." Apakah engkau yakin engkau bisa menafsirkan mimpi kami? Jadi, kepala juru minuman menceritakan mimpinya kepada Yusuf dan berkata kepadanya, "Dalam mimpiku ada sebatang pohon anggur di hadapanku. Pohon anggur itu ada 3 cabang. Segera setelah pohon itu bertunas, bunganya segera keluar dan menjadi buah anggur yang matang. Piala Firaun ada di tanganku dan aku mengambil buah anggur itu dan kuperas anggur itu ke dalam piala Firaun dan kuberikan piala itu ke tangan Firaun." Kemudian Yusuf berkata kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu, 3 cabang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari Firaun akan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu dan engkau akan memberikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu ketika engkau menjadi juru minumannya. Tetapi ingatlah untuk menceritakan kebaikanku kepada Firaun sehingga aku bisa keluar dari rumah ini. Karena aku telah diculik dari negeri orang Ibrani dan di sini juga aku tidak melakukan apapun yang membuat mereka layak memasukkan aku ke dalam liang tutupan ini."
Ketika kepala juru roti melihat bahwa penafsirannya sangat bagus, dia berkata kepada Yusuf, "Aku juga bermimpi, ada 3 keranjang roti di kepalaku, dan di dalam keranjang itu ada makanan yang dipanggang untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari keranjang di kepalaku." Yusuf menjawab dan berkata, "Beginilah arti mimpi itu. 3 keranjang itu artinya 3 hari, dan 3 hari Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Pada hari ketiga waktu perayaan ulang tahun Firaun, dia mengadakan pesta untuk semua pegawainya dan mengangkat kepala juru minuman dan kepala juru roti di antara para pegawainya. Dia mengembalikan kepala juru minuman ke posisinya yang semula dan dia memberikan piala ke tangan Firaun. Tetapi dia menggantung kepala juru roti persis seperti yang Yusuf katakan kepada mereka. Tetapi kepala juru minuman itu melupakan Yusuf. Setelah Yusuf menafsirkan mimpinya, dia dilupakan oleh kepala juru minuman. Tetapi apakah Tuhan melupakan Yusuf? Tidak, dia tidak akan pernah melupakan Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf dimanapun dia berada. Dia memeliharanya dengan baik. Sejak dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan di tempat Potifar hingga di penjara, Tuhan menyertainya. Sekarang kita diberkati karena Tuhan tidak hanya menjaga kita, tapi dia bisa hidup di dalam kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Melalui Yesus Kristus. Jika kita membuat keputusan untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus akan hidup di dalam hati kita. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Goodbye.